Keroncong dangdut dan koplonya masuk gitu. Asik, gila, keren-keren. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Perper bersama saya, Sahlan. Iya, apa kabar kan teman-teman dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dari Sabang sampai Maroko, siapapun kalian yang menonton video ini, saran harap hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. So, bagi kalian yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan kesembuhan yang abadi. Ya teman-teman, jadi di video kali ini persis seperti judul apa yang kalian lihat, di sini Better Pay itu membawakan lagu dari Bang Judika yaitu Jikalau Kau Cinta. Yang anehnya menurut Sahlan, Betrap itu ini membawakan lagu di stasiun TV yaitu di Indosiar gitu ya. Sebenarnya sih Betrap itu juga ada membawakan lagu Jikalau Kau Cinta, tapi duet dengan sang pencipta gitu ya, Bang Judika, yaitu di Mob Channel ya kalau nggak salah. Ya oke teman-teman, jadi sebelum kita ke video, Sahlan mau cerita sedikit. Ternyata Betrap itu dan Mbak Soimah semalam membawakan lagu Suci di Dalam Debu, ternyata itu trending di 5 negara ya. Setelah Sahlan cek gitu komentar-komentar di video Sahlan gitu ya, ternyata trending di beberapa negara gitu ya. Ya di Indonesia mungkin agak berat jadi trending di nomor 1 gitu ya. Di Indonesia sekarang trending di nomor 4 ya kalau nggak salah ya, trending di nomor 4. Di Hong Kong juga ada, di Taiwan juga ada, di Malaysia juga ada, Singapura juga ada. Wow. Jadi ini yang membuat Sahlan gimana ya kepada Betran Peto ya. Ini adalah salah satu fenomena bagi Betran Peto gitu ya. Jarang-jarang loh salah satu seseorang itu bisa trending di beberapa negara gitu. Wow, gila. Mungkin ya fan Betrap itu juga banyak gitu ya. Bukan hanya di Indonesia saja gitu. So, bagi Betrap itu gua harap kamu menonton video saya gitu ya. Saran harap dan kami harap gitu para fans-fans kamu gitu ya, kamu terus tetap rendah hati dan kami juga akan tetap selalu menunggu kok karya kamu dan penampilan kamu selanjutnya gitu. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, dan fans-fansnya Veteran Peto dari manapun kalian berada, kita sudah di videonya, langsung aja kita mulai. Seperti biasa kita hitung mundur, 3, 2, 1 mulai. Wow, terharu Sahlan gua, serius. Teriakan orang-orang di situ loh. Wow, membuat satu studio gimana ya? Terhipnotis gitu ya. Wow, gila, keren. Asik.
Ini tiga versi ya. Keroncong dangdut dan koplonya masuk gitu. Asik gila keren-keren. Asik gila-gila keren. Gila keren. Satu studio coy, satu studio itu histeris gitu. Betran Veto gila keren. Merdu banget ya. Ya. Aduh. Kenapa pakai HE dia? Udah keren. Lagi dong lagi ya. Pakai HE ya. Asik gila keren asik. Ya. Yeah. Gila keren. Asik gila. Oh, keren. Satu studio itu histeris gitu, seperti dihipnotis gitu. Wah gila koplonya masuk gila. Keren. Asik. Ini nama fans clubnya apa? Betran Veto Putronsu. Veteran Veto Putra Onsu. Wow, gila keren. Salam gak nyangka gitu loh, bisa semegah itu gitu loh. Semua para penonton dan di dalam studio itu merasa histeris gitu, merasa terhipnotis gitu, terikut nyanyi gitu ya. Nice. Itu dari ujung ke ujung bersorak gitu, menjadi padu gitu. Wow, gila keren Veteran Veto. Yang salah salahkan tuh bagi Veteran Veto seperti macam ada daya tarik gitu ya. Sebagai Betra Pitu semoga bisa menghibur kita semuanya, para fans-fansnya termasuk gua sendiri gitu ya. Semoga sehat selalu, panjang umur. Dan bagi para family Robin Onsu, semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan gua pribadi berharap kalau Betra Pitu dan sekeluarga melihat video saya gitu loh. Ya terus terang sih Salam belum ada nonton video ini gitu. Jadi tiba-tiba ada teman yang DM di Instagram Salam gitu. Jadi Salam react aja langsung gitu ya. Jadi Salam tadi sempat berharap ya pas Betra Pitu membawakan lagu, Bang Judika hadir dari belakang gitu loh. Jadi suatu kejutan gitu, menjadi boom gitu ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini video ini. Lebih dan kurang salam minta maaf. So bagi kalian yang baru singgah di channel ini, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tahu kan harus ngapain. Oke, saya Salam Arga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.